Siapa sih nama coba berada di posisi yang kurang gila? Bapak, ruang nomor 3 ya. Maksimal 15 detik hitungan mundur. Yes. Lagi-lagi apa yang terjadi? Satu hopasan pertama kali gerang sempurna pada pintu serang dibuka. Baik, 1-0 kita lihat. Sadi Dasin kembali mencoba satu servis. Saya seribu, saya terlalu terburu-buru Sadi. Poin kembali diberikan tanpa angka sekiranya sedikit pun satu sama. Baik, satu sama saya sudah mencoba merasa di posisi yang kurang nyaman. Angka tinggi pondasi tempatkan Sadi, siapa yang dituju? Wesner terlihat apa yang terjadi. Satu hampasan pula berjumlah lapangan. Lagi-lagi bagaimana ini? Yang masuk dikatakan hakim garis atau alat ini pun yang masuk katanya 2-1. Kembali satu servis, harus angka tinggi 1-2-3. C lagi-lagi lepas Sadi, angka tinggi lagi-lagi kerak-kerakan Rezi katanya. Poin kembali bergeser daripada Purnama 3-1. Baik, harus mencoba untuk berjibak kemudian ke belakang jepik sebiar sudah terlihat jelas keras. Angka tinggi 1-2-3. Satu hempasan daripada nomor punggung 5. Kurang sempurna saudara-saudara Irfan. Poin kembali bergeser 4-1 saudara-saudara. Masih waris. Lepas kemudian mencoba angka tinggi 1-2-3. Umpankan. Yes! Satu hempasan Wendy Rivaldi. Lalu tetap borong dengan jantung pertahanan. Lewat untuk bantunya seorang OG. Kita tanya para parabol diberikan. Sementara poin terpaksa 1-2-4. Baik, itu apa siapa yang sudah merasa di posisi yang kurang nyaman. Konsentrasi lepas kemudian mencoba angka tinggi 1-2-3. Umpankan lagi-lagi sudah centekan Sadi Rastin. Jidak daripada Udiratan. Angka tinggi Sadi umpankan yang dituju. Luar biasa Sipercece Wisnu Nuryadi. Jelas saja serang Wisnu. Bicara satu poin daripada anak-anak bernama Balompong. 5-2 saudara. Baik, 5-2 perhatikan kembali sesat lepas sebelum mencoba Arsil. Angka tinggi berwahai apa yang terjadi. Angka tinggi pada si Prima. Angka tidak ada di mana serang Wisnu Nuryadi. Namun apa yang terjadi kurang sempurna. Baik, kembali bergeser daripada ujir ratan kelihatannya. 3-5 saudara. 3-5 apa yang terjadi? Kan. Konsentrasi senior saya menyatakan angka 1-2-3. Oke, lagi satu variasi dimainkan Sadi Dustin. Cukup sempurna. Jelas sasaran Wisnu Nuryadin. Si bocah muda belia bertalenta. Lagi-lagi bergabung bersama pasukan daripada Purnama Malampung Adam 3. Adam 3 apa yang terjadi? Yes, jangkit. Lagi-lagi bila jangkit dilantarkan. Sebuah cantikan cukup manis. Bila serang Wendy kenanya. Poin kembali bergeser daripada anak-anak Udi Ratan saudara-saudara. Empat anak kita lihat serang Wendy mencoba untuk berjibak kemundur ke belakang. 1-2-3 mencari kemenangan. Timang-timang beri lepas sebelum mencoba angka tinggi sang libero. 1-2-3 sebuah cantikan lagi-lagi. Sadi Dustin singkatan jawa berwajan. Itulah sesuai serang Sadi Dustin. Luar biasa. Tau mas serpen dengan neng-neng. Poin kembali bergeser daripada anak-anak Purnama Malampung 7-4. Baik, 7-4. Lagi-lagi ucap rasul servis. Apa yang terjadi? Satu hentakan. Lagi-lagi sebuah contekan. Apa yang terjadi berada? Poin kembali bergeser daripada anak-anak Purnama Malampung. Kelihatannya 8-4. Untuk tim out saya persilakan. Menjadi duel khusus akan dilaksanakan daripada kedua kedua penegak khas dengan kemarin yang akan dimainkan cukup sempurna Udi Rotan. Atau bagaimana ritme permainan akan mulai terlihat jelas ditemukan. Siapa istilah yang mengatur jalannya pertandingan itu seorang OZ. Lepas kembali ke Ross. Angka tinggi OZ makan Wendy. Satu hal pasang sang Wendy. Namun apa yang terjadi belakang di bantuan. Baik kembali bergeser daripada anak-anak bernama Malompong saudara-saudara. 9-4 kita lihat. Masih serang Ucu untuk berjibaku mundur. Lagi-lagi apa yang terjadi? Satu hampasan Wongkai Barja gelar lapangan saudara-saudara. Jangan baik boleh bergeser daripada Purnama Malampung. 10-4. Ada apa Udi Rotan? Apa kabar Wendy Rivaldi? Lagi-lagi
kick tajam di area lapangan sendiri. Lihat oleh sudut pandang saya sendiri, Duri cenderung bergoyang. Sebuah poin kembali bergeser, Duri pada purna papan lompok. Lihatnya 11-4. Masih pun cerah, satu servis juga sempurna. Satu hampasan tajam seorang Wildan. Gagal akselerasi dengan kecepatan 200 km per jam. Memecahkan satu poin daripada Udi Radan, kelihatannya 5-11. Lima sebelas, tembak keras berputar. Siapa yang mencapai di posisi yang kurang nyaman? Angkat pojok 1-2-3 saat diumpankan ke belakang. Wisnu Nuryadin lagi-lagi beribu. Jalbatan baca yang sempurna, para bola dilatarkan. Apa yang terjadi? Satu hampasan serang Wendy. Nampak batu jatuh semasa dengan sempurna. Sementara poin kembali bergeser daripada anak-anak Udi Radan, kelihatannya. Anom 11 saudara. Baik, Anom 11. Kita lihat siapa yang cerdas sebelum merasa tidak sisi. Yang kurang dapat konsentrasi kembali maksimal. Angkat tinggi sari umpankan. Yes. Warus namanya. Itulah sesuatu serang Warus. Apa yang membawa perangkat jatuh pertahanan dengan gaya sebaik. Hijau. Sementara poin kembali bergeser. 12-6. Angkat tinggi. Satu hampasan panggilan kali. Namun apa yang terjadi? Melebar jablar lepasan kali. Sementara poin kembali bergeser daripada Purnama Malangkong. 13-6. Lagi-lagi nomor 24 Rakes. Kembali mencoba Rakes. Angkat tinggi 1-2-3. Yes! Kilang perkasa. Satu hampasan serang Kilang. Apa yang terjadi? Touchball yang terjadi dikatakan Bapak Wasit. Sebab poin kembali bergeser daripada Udi Radan. 12-13. Baik, 13 kembangkan Sadi. Angkat tinggi fantasi. Yes. Kembali jinak daripada Udi Radan. Yes. Apa yang terjadi lagi-lagi di kelompok terbaca bersama Berna Ucu. 1-2-3 lepas kembali tinggi saja datangnya. Angkat semua ke cincin melingkar di jari senior saya menyatakan. Ada di sementara poin kembali bergeser. 8-13 saudara. Baik, 8-13 apa yang terjadi? Angkat ujung 1-2-3 Sadi. Siapa yang dituju? Laki-laki. Sampai cantikan laki-laki masih dapat selamatkan. Umpankan Pribel. 1-2-3. 11-1 sentuhan Ucuk Ras. Atau siapa di sana belum? Seorang Wak Rus kelihatannya. Poin kembali bergeser daripada anak-anak bernama Malangkong. 14-8 kita lihat. Angkat tinggi 1-2-3 umpankan. Yes! Luar biasa. Kali namanya. Itulah sosial sarang kali tak sia-sia. Banyak dibayar mahal oleh sarang Udi Radan. Mencetak 1 poin. Dengan variasi yang dimainkan lewat umpan majunya sarang Uji. Mencetak 1 poin. 9-14. 1-2-3 bola potong bebek angsa. Angsa dikuali. Warus minta dangsa. Luar biasa bola. Sebenarnya poin kembali bergeser daripada anak-anak bernama Malangkong. 15-9 saudara saudara. Baik, 15-9 kita lihat. Timang-timang kembali sibuk bundar Warus. Angkat tinggi fantasi. Yes, hey. Cinta daripada seorang Warus. 1-2-3 lagi-lagi. Apa yang terjadi? Satu hampasan cukup sempurna Arsil. Menjaga satu poin daripada anak-anak bernama 16-9 saudara-saudara. Baik, 16-9 lagi-lagi harus mencoba satu servis. Oke, Gigi Fantasias lagi-lagi beribu. Arsil. Apa yang terjadi? Lagi-lagi pelanggaran dibuat buat Arsil. Poin kembali bergeser 10-11. Baik, 10-11 apa yang terjadi? Angkat tinggi 1-2-3 Jess. Lagi lagi satu hampasan lurus. Apa yang terjadi? Biarkan masuk anak-anak daripada Udi Radan. Sementara poin kembali bergeser daripada Purnama Malangkong. 17-10.
Poin 17, 10 lagi-lagi siapa di sana mencoba merasa di posisi yang kurang kawan Arsil. Angka tinggi 1, 2, 3. Widih, Angel. Satu hempasan cukup sempurna lewat umpan mancing serang Uzi. Sementara poin terpajangan 1 poin daripada anak-anak Uji Retan 11-17. 11-17 kita lihat angka tinggi 1, 2, 3. Lagi-lagi. Lagi-lagi satu hempasan cukup sempurna daripada Bernal mampu menjaga 1 poin. Ambil angin 18-11 kita lihat. 18-11 kita lihat siapa yang mencoba merasa di posisi yang nyaman. Kita baru punggung 3 paling hari dan ganteng. Apa yang terjadi? Satu hempasan cukup sempurna daripada anak-anak Uji Rotan mengucapkan 1 poin 12-18. Baik, 18-18 perhatikan kembali cair lapangan. Lepas kali mencoba angka tinggi harus 1, 2, 3. Sawadi lagi-lagi penyelamatan mencoba sempurna umpankan kembali mencoba prima. Apa yang terjadi? Satu cantikan manis, satu politik ini dari seorang kali kelihatannya cukup sempurna mengecoh barisan depan daripada anak-anak bernama melampau. Sementara poin kembali bergeser daripada Uji Rotan kelihatannya 13-18 saudara-saudara. Tiba-tiba kembali sebelik bundar konsentrasi maksimal lepas kembali mencoba. Apa yang terjadi? Kontrol mulai cukup sempurna Warus. Lagi-lagi mengucapkan 1 poin atau poin diberikan progres kirim sedikit berang untuk bernama Malangkong 19-13. Baik 19-13. Lepas kembali ucap raw 1, 2, 3, 4 kan. Lagi-lagi terima kasih 1, 2, 3 beriba. Satu hempasan Warus cukup sempurna saudara-saudara. Lagi-lagi seorang Warus mampu untuk memporak-porak dan cukup bertahan atau mampu sebuah pertilan melibar jumlah lapangan. Poin kembali bergeser 20-13. Namun sayang seribu sayang ucap keras dan sempurna. Juga poin diberikan tanpa kos karena yang sedangkan daripada Uji Rotan 14-20 saudara-saudara. Kita lihat lepas mulai mencoba angka tinggi fondasi umpankan kembali lagi. Sayang seribu sayang Husna Riyadin terlalu jauh meninggalkan lepas satu hempasan. Poin kembali bergeser daripada anak-anak Uji Rotan 15-20 saudara-saudara. 5 poin saja tercecer. Angka tinggi 1, 2, 3. Widih, luar biasa nampaknya Warus kembali mencoba 1, 2, 3 ke belakang. J lagi-lagi apa yang terjadi? Penyelamatan wajah dan sempurna sebuah ketenangan. Lepas kembali bagus ke belakang 1, 2, 3. Yes, yes. Satu hempasan seorang kali namanya mampu untuk menggarap berada di jantung pertahanan di barat harimau mencabik seru dari pada bangsa yang mengucapkan 1 poin masuk berpacu posisi terbaik 16-20. Lagi-lagi poin yang ditemukan daripada kedua teman 16-20 kita lihat siapa di sana mencoba untuk kita tim out. Kita saksikan setelah ribuan itu langsung dilaksanakan. Ritme permainan akan ditemukan daripada anak-anak Uji Rotan. Marilah kita saksikan dan tonton bersama-sama dan kita lihat silakan anda prediksikan siapa yang akan menjadi terbaik di perjalanan siang hari ini. Angka tinggi kembali mencoba apa yang terjadi? Luar biasa Warus. Warus kembali mencoba satu hempasan. Lesat berhasil di posisi terbaik. Jual beli serangan terjadi sementara poin kembali bergeser daripada Purnama Malangkong 21-14. 21-14 lagi-lagi timbang-timbang kembali siapa yang sudah mencoba mencoba ke belakang. Angka tinggi pun masih lagi-lagi lagi-lagi jendela terkam. Sebuah cantikan cukup sempurna daripada anak-anak Purnama Malangkong sementara poin kembali bergeser 22-16. Baik kembali mencoba rokes angka tinggi 1, 2, 3 kembali cukup sempurna Warus. Lagi-lagi satu hempasan keras sempurna Uji Rotan. Siapa di sini bu? Kurang sempurna rupanya sementara poin kembali bergeser daripada anak-anak bernama Malangkong 23. 16 lampu kuning sudah penjalannya terlihat jelas rokes angka tinggi pondasi yoi. Satu hempasan dari wasana gila perkasa untuk mempora-pora dengan jatuh pertahanan. Si bocah asal kota Ligung yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada Uji Rotan mencetak 1 poin 17-23. Poin 17-23 lepas kembali mencoba angkat ucap Rosadi. Apa yang terjadi? Wisnu Riyadi satu hempasan kembali jinak daripada sang libero. Angka tinggi mencoba kembali berbahaya pondasi Sadi. Lagi-lagi apa yang terjadi? Terpoles tajam
Tajam kelihatannya serang. Bagus sang libero. Boleh bergeser daripada Udi rata kelihatannya. Anger. Saja dibutuhkan untuk menyemangat kedudukan dan tinggal satu poin saja untuk menghabiskan pertandingan. Lagi-lagi